Wah. Siapa ya banter ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Imam, editor dari Gian CK channel ini, dari karyawannya Mas Dian. Seperti yang di awal video tadi, pembukaan itu ada rekaman CCTV kejadian laka dari truk kenter Euro 4 Mr. Gimbling ini. Jadi kemarin kan saya udah bikinin konten saat perdana yang ngirim ke Jogja sama Mas Yusuf, tapi ternyata ada halangan beberapa kilo dari sini. Ada halangan ya, mungkin saya blur ya tadi ya, sengaja saya blur karena terlihat tidak etis ya teman-teman, tidak etis untuk Mas Yusuf sebagai sopir korban. Alhamdulillah korban masih, katanya masih sadar. Kami dari tim Mas Dian udah bertanggung jawab penuh, dan kami mohon maaf dan untuk teman-teman. Kami berharap, meminta bantuan doa untuk dilancarkan korban, untuk si korban agar bisa pulih kembali, sehat kembali, aman kembali. Mungkin itu ya teman-teman ya. Intinya kalau untuk dijabarkan kronologinya sih, tadi aku udah dibilangin sama temanku kalau ya dari CCTV itu pun saya udah bisa menggambarkan kalau itu adalah perempatan yang bangsunya itu cuma kuning, jadi harus hati-hati. Nah, posisinya itu ada mobil dari kiri mengalah, jadi Mas Yusuf buru-buru karena udah dingalain. Tapi dari sisi kanan ada korban yang posisi juga mengebut, untuk katanya sih mengejar temennya gitu. Nah, saya tidak tahu yang siapa yang salah. Yang jelas kami sebagai yang punya truk meminta maaf dan bertanggung jawab penuh. Oke teman-teman, oh ya, ini adsense saya matikan ya teman-teman. Ini cuma buat menginformasikan bahwa ya ini kemarin Ganter Euro 4 mengalami laka. Oke teman-teman, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin ada video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.